laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla quwwata illa billah al-azim al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawazuk alaina min rasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa luqtata min lisani yafqahu qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton halaman di Allah SWT, sekali puji bagi Allah SWT, Tuhan bertakbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas turunkan pesan Nabi Muhammad SAW yang semuanya mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan para penonton halaman di Allah SWT, marilah kita mendengarkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ikhlas dengan melakukan seluruhannya dan segala suruhannya. Mudah-mudahan kita insan yang bahagia, yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak istighfar kepada Allah SWT, kita sama-sama untuk taubatkan. Baik, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang tidak berjuga melakukan segala penting yang suruhannya dan ikhlas untuk manfaatnya segala dan remuan yang keturusannya. Bersama-sama kita, sama-sama kejayaan kita demi kepada Tuhan, kita setiasa untuk menghargai kita, kerjasama menghargai kita amat diperlukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak lain dan bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai di Bapak Islam. Atau rajangan tabiah Ramadan ini telah bersiara ini, rajangan tabiah Ramadan ini dibukan khas untuk kepada anda oleh Tabuh Baitul Mal Sarawak. Kerjasama beri kesejahteraan Tabuh Baitul Mal kami ini, jangan lupa kewajipan kesejahteraan anda bayar melalui potongan gaji dan online Tabuh Baitul Mal Sarawak dan kaunter Tabuh Baitul Mal Sarawak. Nak tahu bantuan Tabuh Baitul Mal Sarawak, hubungi disiarkan di belakang saya Baitul Mal kami nya dari rumah, baik di langgan di dbs.org.my ataupun laman di sesawan di www.tbs.org.my atau laman di media sosial Instagram and X dan Tabuh Baitul Mal Sarawak. Hubungi talian ke 082-683-709. Baik, dan lagi laman aplikasi tidak asna di Google Play Store dan WP App Kiri atau App Store sekarang. Baik, alhamdulillah Rabbi Amin, mereka ucapan sebab penonton juga dan masuk TV dah keluangannya, anda boleh bersiaran langsung di TV Muhammad serta bersiaran langsung ke laman ke YouTube TV Muhammad dan juga di laman di media sosial di Instagram at TV Muhammad PhD serta ke TikTok at TV Muhammad PhD. Sama-sama kita menyiarkan keluangan tekan platform media sosial kita, sama-sama kongsikan lagi pun juga. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang kongsikan lagi video ini. Kita sama-sama penonton TV Muhammad, apa-apa
pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah dakwah berada di konti di Surau Kepulauan Baru di Sarawak, Sarawak. Sebagai di bulan Ramadan ini, kita berceramah kuliah ilmu kita, kita bersiaran berceramah live ini. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Lila, nombor telefonnya 0139 90 6809. Atakan tinggalkan soalan anda di media sosial TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita paparkan soalan anda, kita Stefano, kita masukkan laman aplikasi Microsoft PowerBank, kita sama-sama untuk kita kerjasama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita teruskan bersahakan ni topik ini. Memang pada petang ini sama-sama bertabinya bertajuk hakikat dan keutamaan sabar. Baik tuan-tuan dan saudara penonton hormat di Allah SWT, kita disiarkan untuk belajar belajar tersebut, kita untuk berceramah kuliah ilmu kita. Baik, kita buka ke alam yang pertama. Baik. Baiklah, kata-kata kebetulan. Baik. Baik, kata-kata kebetulannya, silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama, kita untuk belajar belajar ilmu kita, kita kuliah atau berkonti di sini. Baik, kata-kata kebetulan, salah satu nama Ramadan adalah Asyakru, sabar, bulan kesabaran. Bulan kesabaran, mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Kerana ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak minuman, padahal makanan itu milik sendiri. Minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Demikian pula isteri cantik pasangan yang halal, namun ia menahan diri tidak mencaburinya kerana sedang puasa. Demikian pula menahan diri dari menggubat, dari marah, meskipun dibajing-bajing orang dijawabnya mini saimun, sesungguhnya aku tidak berpuasa. Menahan diri inilah bahagian dari pendidikan kesabaran yang Allah janakan melalui puasa, dan Allah telah menyediakan tidak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Keutamaan sabar dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan sedap penonton hormat Allah SWT, baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang subscribe. Kita penonton kita selama 12 tuan di sini atau komen di sini, tak perlu pakai komen, kita sama-sama untuk 12 like di sini atau 13 share di sini untuk manfaat kita. Semoga kita sama-sama kejayaan kita kepada Allah SWT. Baik, buka ke alaman yang seterusnya. Baik. Yang pertama, pahala tanpa pantas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa pantas dari Allah SWT sebagaimana berfirman-Nya, innama yuwafas sabiruna ajrahum bil khairi isab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa pantas. Surah Az-Zumar ayat 10.
puasa yang merupakan separuh kesabaran. Kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini, tidak seperti amal lain. Puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap amal anak Adam dilipatgandakan satu kebaikan dibatas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa sesungguhnya, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Baik. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Yang kedua, mendapatkan mayyatullah. Keutamaan sabar yang kedua. Orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah, mayyatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah SWT dengan rahmatnya, berlindungannya, pertolongannya dan redahnya. Adapun saat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya, Allah SWT berfirman, baik, seperti mana kata-kata di bahasa Arabnya, baik, kata-kata kebetulan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 66. Yang ketiga, kunci kebaikan bersama syukur sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tak kala maupun mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sungguh menajubkan perkara orang mukmin. Semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah SWT sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Al-Imran ayat 146. Baik, tuan-tuan dan sedap penonton rahmat di Allah SWT, baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lagi di sini. Baik-baik, kita beruntung dan selama 15 like di sini atau 16 share di sini ataupun pertonton atau 20 tontonan di sini untuk semana mudah-mudahan di segala urusannya. Baik, buka alaman yang seterusnya. Baik. Baik, kata-kata kebetulan. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya. Ia akan dikasihi olehnya. Ia akan dicuga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Baca juga doa sahur. Hakikat sabar. Tidak seperti anggapan banyak orang bahawa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau basrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahawa sabar yang memiliki banyak keutamaan luar biasa. Ini ada pada tiga hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan.
ketaatan. Antinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah SWT meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor intern lain sampai dengan jalaan orang, kebencian musuh Islam dan faktor ekstrim lainnya. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai menolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, dalam meninggalkan larangan, ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Solat dijalankan tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi ghibah tetap jalan. Sehingga ada istilah program STMJ, solat terus maksiat jalan. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton yang ramai dengan Allah Ta'ala, kita bersiaran tabiah Ramadan. Kita disiarankan 24 jam sehari untuk 7 hari seminggu. Baik, kata-kata yang terakhir. Baik, buka ke halaman ke-6. Baik, kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah SWT. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah SWT. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menggalakkan lawannya, tetapi yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak estetis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas program etika yang dihadapinya saat semua upaya telah dilakukan. Saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal yang menyerahkan kepada Allah. Dan sebab itu Allah akan mengabuni dosa-dosanya. Baik, Rasulullah SAW, segala sesuatu yang menimpa seorang Muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, kulana maupun duri yang mengenainya, adalah ujian baginya
dengan ujian itu Allah mengabulnya dosa-dosanya. Hadis Raya Muttafaq Alaih. InsyaAllah apa kita baca tadi, kita ambil iktibar, kita amalkan, telah disampaikan baik kita dalam pengajaran pada ilmu kita untuk sama-sama menghayati. Baik, setelah lagi untuk kemandakan waktu solat afdal maghrib tabuh ke puasa daripada satu jauh sabar hasib hujan serian sebelum tabuh dan waktu solat afdal maghrib tabuh ke puasa iftar tabuh ke 6.48 minit petang nanti. Baik, insyaAllah para protestan. Tuan-tuan dan sedang penonton yang ramai di Allah SWT, mari kita sama-sama banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Kita kesulitannya dalam pengajarannya kebetulan. Baik, insyaAllah pada penonton ramai di Allah SWT, pada akhir persiaran langsung kita rajangan tabiah Ramadan ini atau disiarkan ini atau sedap hari Ahad hingga Khamis jam 6 petang. Baik, baik kita sama-sama untuk berusaha diri kita untuk para penonton Tunggak TV sama-sama tengok live atau berjamaah kita kesulitannya kepada amalkan. Baik, mudah-mudahan kita apa yang jadi insan yang beriman serta berdakwah segala urusannya baik serta dirahmati Allah SWT serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, baik sebarang jarangi atau buka ke laman ke Instagram @TV Muhammad HD ataupun TikTok @TV Muhammad HD ataupun Trend @TV Muhammad HD. Sebarang akan pun bersiar langsung ke laman ke YouTube TV Muhammad. Baik, sebarang carangannya boleh ke laman ke website TV Muhammad ke tvmuhammad.com. Baik, jangan lupa matur aplikasi ke Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wafi Akhir sekarang. Silakan dalam mengibas QR code di sini atau sama-sama tengok TV atau berceramah dengan kita ataupun kita boleh live streamingnya jika perlu gunakan telefon pintar anda ataupun perlukan TV anda ataupun gunakan PC anda. Kita sebaik-baik kita berhati berita anda. Baik, baik, mudah-mudahan ini menjadi yang Islam yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah dunaikan jejakkan selama pembuka puasa untuk seluruh keluarga dan muslimin dan muslimat. Baik, jumpa lagi minggu ni dan seterusnya. Baik, hashtag Tabiah Ramadan, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah dan hashtag Seikhlas Tunari dan hashtag Salah Ramadan. Baik, jumpa lagi kita ke minggu yang sama di video yang selanjutnya. Wallahualam. Sekian. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.